Saya akan sambungkan ini keempatnya dengan ini nih, PCB baru yang telah saya pesan di PCB Bay ya. Seperti ini bagian depan, maksudnya yang ke panel, dan ini bagian belakang ya. Nanti akan seperti ini akan menyambungkan antara matriks 1 dengan matriks 2 ya. Dan ini harus pasang dulu pin header, kemudian ya di sini pin header female ya. Oke, saya akan buat sekarang. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai penyambungan dari 10 PCB. Oke, seperti ini. Oke, bentar ya. Ini dia penyambungan dengan untuk masing-masing PCB disambung seperti ini. Oke, jadi ini 10 PCB disambung jadi sepanjang ini ya. Oke. Dan ini LED matrix 8x8-nya ya, WS 28 12 ini untuk data in dan ini data out. Oke, saya akan coba dipasang, oke. Data in yang warna biru di sebelah atas. Jadi seperti ini. Nah, tinggal disambung-sambung seperti ini. Jadi ini bisa dilepas ya, lepas pasang. Jadi kalau ada sesuatu ada diganti, ini tinggal pasang seperti ini. Oke, ini dia panjang lumayan. Nah, ini dia lumayan cukup panjang ya. Oke, seperti ini. Ini 567 LED ya, kalau di 8x8x9. Oke, saatnya kita coba, oke? Oke, di sini sudah siap saya program ya, dan saya akan program. Baiklah, ini dia sudah diprogram ya untuk microcontroller Atmega328-nya Arduino, dan saya akan menyambungkannya, oke? Dan di sini pertama misalkan untuk ground dulu ya. Ground masuk ke ground dan masuk ke ground lagi. ND, oke. Kemudian yang kedua adalah plus 5 volt atau VCC, oke. Masuk ke VCC ya. 5 volt. Dan kemudian yang terakhir cuman ini adalah datanya ya. Data yang akan dikirim ke data in LED WS 28 12, kemudian ini saya memakai dari pin 4 ya Arduino, nanti bisa disesuaikan di sketch. Oke, marilah kita coba.
Ini dia hasilnya. Oke. Ini dia. Cuman ternyata untuk neometrix ya. Cuman berapa? 8 ya, 8 8 modul yang mampu tampil. Jadi tidak bisa menampilkan sampai 9 panel ya. Terbatas untuk panjangnya sampai sini. Oke. Tapi kalau misalnya untuk program matrix bukan neometrix bisa sampai akhir, oke? Kita coba ya program yang lainnya. Oke. Ini dia. Oke, ini dia lucu ya. Nah, itu dia. Lucu. Oke, itu dia penggabungan modul matrix 8x8 ya, LED matrix WS 28128x8. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa.